Hai. Perkenalkan, nama saya Cindy Tri Putri. Aku Miftah Lusnina Sution, biasa dipanggil Miftah. Nama Syawal. Nama saya Atfi Fauzul Fadil. Belum. Mungkin pernah sih. Yang ada gambar badaknya gitu ya? Iya. Yang cap badak itu kan? Bukan, beda. Oh, belum pernah. Enggak. Enggak tahu sih, tapi kayaknya belum deh. Iya, pas segar gitu. Beda. Oh, beda. Itu merek lain. Pahit mungkin? Terus? Soda kali. Soda. Sepertinya tahu. Kira-kira menurut kamu rasanya gimana? Ekspektasi kamu? Ekspektasinya dia itu bersoda. Udah, gitu aja. Ya, kalau lihatnya sih kayak minuman sebelah. Nggak tahu. Soalnya kan aku nggak tahu minuman badak. Oh, berarti nggak tahu mungkin apa-apa. Minuman badak itu sejenis alkohol atau minuman yang memabukkan gitu. Boleh. Free nggak? Boleh. Ah, boleh. Emang ada ya? Ada tuh samping kamu sudah tadi. Ada ya di samping saya ternyata. Iya. Oh, ada badaknya kan? Iya, oh, ini badak. Tuang, dulu. Ke tangan kanan ya. Bismillah dulu minumnya. Ya, tuang dulu baru minum ya. Oh. Pakai tangan kanan. Itu baunya kayak itu loh. Kayak apa? Apa sih? Obat urut gitu. Iya. Iya. Oh. Iya. Oh my god. Terus kayak obat urut. Iya, kayak apa? Kayak yang urut-urut itu. Rasanya gimana ya? Manis, terus ada kayak asem-asemnya gitu. Memang bersoda kan. Udah kelihatan sih bersodanya. Kalau soal rasa sih kayaknya lebih cakepan yang ini daripada yang di sebelah. Apa? Iya. Baunya kayak bau obat kumur gitulah. Tapi sodanya kurang kuat, nggak kayak minuman yang sering dijual di toko. Manis loh pokoknya, enak. Terus sodanya nggak terasa banget, nggak keras banget. Jadi kalaupun diminum, ya diminum aja gitu. Mungkin beda kali ya sensasi minum di botol sama di gelas gitu. Yeah. Dari aromanya hingga rasanya itu kayak salah satu minuman awal yang rasa. Jadi gitu deh. Aku mikir apa? Katanya menyamarkan brand ya. Iya, menyamarkan brand Sarparilla. Ya lebih kurang kayak itulah. Kayak rasa Sarparilla. Enggak. Ada sejarahnya? Ada. Enggak tahu. Ya enggak lah. Enggak. Soda badak pertama di Indonesia. Minuman soda pertama di Indonesia? Yes. Berarti lebih pertama dari yang lain dong? Iya, bahkan ini tuh udah ada sejak zaman Hindia Belanda. Nah, jadi minuman soda badak ini itu udah ada sejak zaman Hindia Belanda. Oh. Yes, jadi itu awalnya itu dibuat oleh orang Belanda pabriknya. Jadi ini orang Belanda yang punya atau orang lokal yang punya? Jadi orang lokal yang punya. Wow. Ya, luar biasa. Tapi abis itu ya udah jadi tangan sama orang pribumi, orang Indonesia. Oh, sahamnya dikasih gitu ya? Iya, mungkin habis dari kalau minuman badak itu minuman soda pertama di Indonesia.
Oh, jadi Indonesia juga produk ngasih ya, produk soda. Tenar nggak? Waktu India Belanda. Waktu India Belanda tenar sih. Sekarang aja mungkin karena udah ke ini kegeser sama produk sebelah. Oh iya, ya, produk sebelah. Iya, produk sebelah. Oh gitu. Benar. Hebat juga sih bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Lo tau nggak di produksi daerah mana? Minuman khas daerah mana? Tahu. Coba baca bahasa. Oh iya nih dari Siantar. Iya. Tahu kan Siantar di mana? Tahu. Pemerintah Siantar ya? Iya. Tahu kan gimana kan? Kalau nggak tahu lihat peta aja. Oke. Nanti lihat. Oh, iya. Pemantang Siantar. Nah, itu kalau untuk di Pemantang Siantar sendiri masih banyak yang minum ini dan masih laku. Oh, masih banyak. Jadi kayak minuman khas mereka gitu. PT Pabrik Es Siantar dan PT LSU Pemantang Siantar. Jadi yang produksi ini pabrik es, tapi iya, jualannya cola minuman bersoda. Iya. Yang nyiptain ini kan orang Belanda nih ya. Dia tuh melihat kayak air di Pematang Siantar tuh segar untuk jadi minuman dan es batu. Jadi dia tuh punya ide untuk buat minuman berkarbonasi ini. Dan akhirnya minuman ini menjadi minuman ciri khas Siantar. Makanya jarang jumpa di kota lain kan. Ya udah. Ada lagi yang mau dibilang, dikatakan? Lebih enak kalau dingin. Sakit lambung, minum minuman baru. Di akhir bulan. Aku jadi endorse saya. Ya udah, support produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Produk. Ya udah. Ya habisin bawa pulang aja dah. Bawa pulang.